Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate kesiapan dan prediksi harga tiket timnas Indonesia melawan Argentina di Stadion GBK. Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA resmi mengumumkan bahwa Lionel Messi CS akan bertanding melawan timnas Indonesia dalam rangka pertandingan FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 19 Juni mendatang. Kabar ini pun langsung mendapatkan respon antusias dari para pencinta sepak bola di Indonesia. Bahkan tidak sedikit yang mulai mempertanyakan harga tiket untuk menyaksikan pertandingan timnas asuhan Lionel Scaloni ke Indonesia ini. Lantas berapa harga tiket pertandingan Indonesia melawan Argentina? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kilas balik sebentar ke pertandingan eksibisi AS Roma Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Juli 2015 lalu. Pada waktu itu, tiket dijual mulai dari 300.000 untuk kategori yang paling murah, hingga dengan 2,4 juta untuk yang paling mahal. Namun perlu dicatat, harga tiket tersebut adalah harga untuk pertandingan antara tim AS Roma, yakni AS Roma Merah melawan AS Roma Putih. Sebab pada saat itu, Indonesia sedang mendapatkan sanksi pembekuan dari FIFA, sehingga AS Roma tidak dijadwalkan melawan timnas atau klub Indonesia. Bila melihat harga tersebut, pertandingan antara timnas Argentina melawan timnas Indonesia diprediksi akan lebih mahal, terlebih Albelikeste baru saja menyandang gelar juara dunia. Beberapa waktu belakangan ini media Cina mulai memprediksi daftar harga tiket pertandingan timnas Argentina melawan timnas Australia pada FIFA Matchday di Beijing pada tanggal 15 Juni mendatang. Menurut prediksi tersebut, harga tiket terendah kemungkinan berkisar 188 yuan atau sekitar Rp396.000. Sedangkan untuk harga tiket termahal diperkirakan 1.880 yuan atau sekitar Rp3.9 juta. Kemungkinan besar harga tiket di Indonesia akan lebih murah karena kapasitas Stadion GBK yang lebih besar. Bila mengacu pada prediksi harga tersebut dan harga tiket AS Roma Day melawan di Stadion Utama GBK pada Juli 2015 lalu, berikut prediksi harga tiket Indonesia melawan Argentina. Untuk kategori VVIP mencapai Rp3.5 juta, VIP Barat Rp2.5 juta, VIP Timur Rp2 juta, kategori 1 Rp800.000, kategori 2 diperkirakan mencapai Rp400.000. Diberitakan sebelumnya, Pak Erick Thohir memastikan juara dunia timnas Argentina yang diperkuat Lionel Messi bakal datang ke Indonesia. Ini bakal lebih heboh dari Coldplay. Coldplay bisa datang lagi, tapi Argentina Messi belum tentu 30 tahun bisa datang lagi, kata Pak Erick Thohir. Untuk soal venue yang bakal menjadi tempat pertandingan Indonesia melawan Argentina, Pak Erick memastikan Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi tempat pertandingan FIFA Matchday yang bakal digelar pada tanggal 19 Juni 2023. Selain itu, delegasi Federasi Sepak Bola Argentina juga telah meninjau langsung dan melihat kualitas Stadion GBK dan mengungkapkan Stadion GBK sudah sangat perfecto untuk menggelar laga Indonesia melawan Argentina. Kita doakan semoga laga Indonesia melawan Argentina ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.